lagi dengan Bilik BI referensi kuliner Jambi. Sore ini kita mau review martabak legend se-Jambi Raya. Namanya apa, ayo tebak? Pasti udah pada tahu deh. Martabak Muslim. Jadi martabak ini udah berdiri sejak tahun 94. Yang penasaran dan yang belum pernah nyobain, wajib banget tonton video ini sampai habis. Yuk, ikutan. Nah, martabaknya itu tepat di belakang BI Moms. Lokasinya ini di antara Tugu Juang dan Simpang Mayang, tepatnya di seberang Hotel Nusawijaya. Mereka tuh udah buka dari jam 3 sampai jam setengah 12 malam ya tiap harinya. Yuk, yang penasaran ikutin terus di YouTube channel Bilik BI. Mari makan bareng BI. Jangan lupa di-share ya. Duh, rame banget Moms. Kalau jam segini emang di sini tuh padat merayap banget. Alhamdulillah akhirnya berhasil nyebrang juga. Yuk sini yuk. Ini dia martabak Muslim asli. Harganya tuh mulai dari 16 ribuan aja. Dari mulai yang kacang biasa, kacang susu, meses, dan yang lain. Martabak manis semua. Sini spesial martabak manis. Yuk. Kita mau order dulu martabaknya. Assalamualaikum. Ordernya di mana nih Pak? Di sini. Ordernya di sebelah sini. Sini ya. Udah keduluan. Pak, kalau misalnya order duduk di situ antri. Hah? Kalau order duduk di situ antri. Enggak juga. Apa nih ya? Padahal kemarin itu emang di situ ngantri rame banget. Ini ownernya. Pak, assalamualaikum Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Adi. Bapak Adi, kameranya sudah di Pak Adi. Pak Adi, ini benar dari tahun 90-an? Dari tahun 94. Tahun 94. Waktu itu bukanya juga tetap jam 3 sampai kayak sekarang? Iya. Jam 3 sore? Sampai jam setengah 12 malam. Sampai yang paling favorit yang suka diorder sama orang? Kacang Messi Susu. Kacang Messi Susu. Kalau gitu kita mau itu juga deh. Ya. Murah meriah. Berapa harganya, Pak? 18 ribuan. 18 ribu rupiah. Oke, mau satu ya, Pak. Di sederetan tuh kayak pernah lihat martabak Muslim ini udah ada cabang apa gimana sih? Belum ada. Cuma rata-rata orang pakai merek martabak Muslim. Karena itulah saya bikin martabak Muslim asli. Oke. Nah, jadi yang original itu yang ada aslinya. Ya, jadi martabak Muslim ya, asli. Yang ada badaknya. Yang ada badaknya. Tiga ya? Oh, beneran ada badaknya? Oke, serius banget. Oke, Dep. Kalau ada yang asli, ada yang KW tadi. Oh gitu. Kalau ada yang asli, ada yang KW. Oke deh. Mau deh, Pak, ya? Iya, boleh. Yuk, satu. Mau lihat nggak loyang itu ada berapa? Loyangnya itu ada 6 biji loyang. Kan berdekat. Dengar bunyi sesuatu nggak? Itu lagi ngaduk martabaknya. Itu kayak... Mau lihat deh. Waduh. Ini lagi proses apa nih namanya nih? Ini pengenceran. Oh, pengenceran. Nanti masuk ke yang sebelah situ. Atau ini sama itu sama aja? Sama aja, cuman ini diencerin dulu. Oh, diencerin dulu. Banyak tanya nih. Martabaknya kalau misalnya ini ada yang warna hijau nggak sih? Ada. Ada warna apa aja? Hijau cuman. Cuma hijau. Hijau itu pandan ya? Iya, pandan. Jadi Moms, kan seiring berkembangnya zaman, martabak itu sekarang sudah ada yang warna hijau, bahkan ada yang red velvet. Tapi kalau misalnya di martabak Muslim ini, ada variannya cuma dua, martabak yang biasa sama yang pandan hijau. Kita pesan yang biasa aja ya? Iya, yang biasa tapi campur kan? Ya. Kita tunggu di sini aja. Ayo! Mas.
keju. Sejal keju lagi. Momis, ini dia martabaknya. Jadi kita beli yang varian apa nih tadi isinya nih? Campur istimewa. Ini harganya segini. Wangi banget ya. Ini tadi ada pilihan itunya nggak sih? Oh gitu. Wow. Jadi isinya tuh campur banget sampai ada srikaya di dalamnya. Srikaya kan yang hijau kan? Iya. Srikaya nih yang hijau. Nah jadi begini nih. Nah porsinya banyak banget loh. Ini sampai menggunung gini. Udah lama banget gak makan martabak soalnya by the way. Wow. Bismillah. Ah, inilah Momis. Segede inilah ya kira-kira boxnya itu nih. Terus ini benar-benar padat banget setelah dicoba tadi. Pertama kali yang kerasa banget walaupun dia itu kayak emang campur ya. Itu coklatnya, coklatnya berasa banget. Itu kayak dominan coklatnya. Dan untuk wanginya itu semerbak banget. Pengen makan, bikin pengen makan waktu baru nyium. Terus ini yang paling penting dari martabak adalah adonannya ya. Kalian bisa lihat dari rongga-rongganya yang kayak begini. Itu matangnya pas banget berarti Moms. Terus adonannya pas banget. Tuh rongga-rongga martabaknya ini ciri-ciri martabak yang no bantat-bantat. Karena sebel banget kalau misalnya ketemu martabak bantat ya. Ini mantep banget. Pantesan aja lah kayak begini hasilnya. Tadi kan dikocok pakai apa sih bunyinya gede banget alatnya. Kayak dia tuh semacam alat pengocok telur tapi versi gedenya. Iya kan? Mantep ya. Dan ini emang ada rasa tambahan manisnya dari srikayanya. Karena ini emang di dalamnya ini ada srikaya, susu, keju, sama apa tadi kacang sama coklat. Tapi yang paling dominan dari martabak istimewa ini adalah coklat dan kacangnya. Yang paling best tuh kalian ambil bagian tengahnya. Kalau dia makan martabak bukan tim pinggiran. Aku tengah dong. Wah. Tengah itu basah-basah enak. Jadi itu kayak lumbungnya banyak banget isinya tuh di bagian tengah. Ya. Oke deh Momis, kayaknya sekian dulu review kita di Martabak Muslim Asli. Catat ada aslinya ya. Alamatnya di Jalan Kapten Bakarudin, Simpang 3 Sipin, tepatnya di seberang Hotel Nusawijaya. Mereka buka setiap hari dari jam 3 sore sampai jam setengah 12 malam. Kalau kalian mau mampir boleh banget atau kalian bisa order di Ojol. Ada di mana? Grab. Terus? Grab dong? Yeah. Ada di Grab. Ini emang benar-benar martabaknya udah puluhan tahun ya. Oke deh, jangan lupa bantu subscribe dan hidupin lonceng di bawah ini. Bantu juga tonton video yang lain di atas ini. Dadah bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.